Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak atas penyambutannya di desa ini. Terima kasih juga kepada tuan rumah yang juga sebagai sekretaris DPD atas segala jamuannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelumnya teman-teman mungkin sudah menyiapkan kudapan. Teman-teman mohon dibagikan biar forum ini terasa lebih nyaman dan tidak terkesan kaku dan membosankan. Kalau istilahnya mahasiswa itu bilang, analogi tanpa logistik itu bisa anarki. Jadi kalau tanpa pikiran, tanpa makanan itu bisa kacau. Ya, jadi mungkin